脚步，这是已经与神来指定了。所以我们今天也要唱这首歌，神立立定了。
妙的真实。啊，思想不尽的恩典，啊，慈爱怜悯顾念我们，所以今天下午，我们弟兄姐妹们，是带领我们到这个地方，我们也认识爱我们的神，所以我们也不必再忧虑，我们也不用再怀疑，我们下定我们的信心，我们要站起来说说，我再不用怀疑。Thank you.
被感动的心来到主你圣的宝座前，我们不敢说我们了不起，我们只是一个罪人，但因蒙恩得救恩，我们感谢你，因为你在十字架上为我们牺牲了自己，你这里用主宝血遮盖我们一切的罪恶，让我们这些已经该灭亡的人可以得到永远的生命，我们可以得救，得到盼望，我们得成为上帝的儿女，这是何等宝贵的恩典，我们要感谢你，我们不但自己要享受你的爱，我们也盼望更多的人可以得到主你的救恩，我们可以借着我们把主你的福音传开，叫许多人可以认识你，主我们感谢你，我们相信主的心意就是要万人都得救，你不愿意人沉沦，要人人都得救，我们感谢你，我们在这弟兄姊妹求主给他们用你圣灵的能力啊，能够有美好的见证，把许多的人吸引到主你跟前来，我们感谢你，今天下午我们的崇拜可以荣耀主的圣名，帮助我们每一个人每个时候的人，我们都可以体会到在主里面那一种何等的喜乐，主啊谢谢你，赞美你，我们把这个时间恭敬的交托是靠耶稣基督的圣名，大家说阿们，阿们，阿们，哈利路亚，请坐请坐，谁来感谢主，我们感谢我们的上帝，그러니까축구를그받아또한게있다제조예수지도우여그를시선그러나보물만한무하위도한예수그리스도叫我们相信他的人得到永远的生命di Yohanes pasal 10 ayat 10 yang bagian kedua. 这里主耶稣这样说。Di sini Yesus berkata. 他说我来了是叫要叫羊得生命，并且得更丰盛。Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. 耶稣基督来到这个世界，不但叫我们得到永远的生命。Tuhan Yesus datang ke bumi ini bukan agar kita mendapat hanya hidup yang kekal, 并且要我们得到更丰盛的生命 tapi mempunyai segala sesuatunya dalam kelimpahan. 这意思说，弟兄姐妹，今天我们得到的生命是永远不死的生命。Ini berkata bahwa Bapak Ibu Saudara setelah kita memperoleh hidup yang kekal yang tidak pernah akan mati, 我们肉身的生命在这个世界上是很短暂的。Kalau hidup kita di dalam muka bumi ini hanya sementara saja, 几十年就要过去 beberapa puluh tahun begitu cepat akan berlalu. 我不晓得明天要发生什么事 kita tidak tahu hari esok akan terjadi apa. 那么我们相信谁掌管着明天 ？Amin. Tapi kita percaya siapa yang menguasai hari esok. 谁掌管着明天 ？Siapa yang menguasai hari esok？ 就是那永生的上帝，我们的主耶稣。adalah Tuhan yang kekal yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. 圣经说父爱子已经将万有都交在他的手里。Alkitab mengajar kita bahwa Allah mengasihi anaknya dan telah menyerahkan bangsa-bangsa ke dalam tangannya. 信子的人有永生，不信子的人得不着永生。Jadi orang yang percaya akan dia memperoleh hidup yang kekal, tetapi yang tidak mempercayainya tidak akan memperoleh hidup yang kekal. Bukan demikian saja, bahkan murka Allah akan ada di antara mereka. Pada dahulu sebelum kita percaya Tuhan, mata Tuhan kita adalah orang-orang yang tidak punya kehidupan. Walaupun secara daging kita sementara hidup di muka bumi ini, tapi roh kita telah mati di dalam pelanggaran dosa.
所以上帝看我们是迷路的羊。 Tuhan melihat kita adalah domba yang sesat. 但是感谢主，好牧人来了。 Tapi puji syukur gembala yang baik telah datang. 他就是主耶稣基督。 Dia adalah Tuhan Yesus Kristus. 我们相信他的人，我们接待他，我们就可以成为上帝的儿女。 Kita orang yang percayakan dia dan menerima akan dia sudah akan menjadi anak Allah. 我们就属于这好牧人的羊群。 Kita akan menjadi kawanan domba dan gembala yang baik ini. 因此我们就得着了那个永远不死的生命。 Sehingga kita memperoleh hidup yang kekal yang tidak pernah akan mati. 我们是生活在有盼望的当中。 Kita hidup di dalam hidup penuh pengharapan. 但是弟兄姐妹不要以为得着生命就够了。 Tapi Bapak Ibu Saudara jangan mengira bahwa setelah memperoleh hidup itu sudah cukup. 一个在患重病的人，他将要死了。这个人，他得到了医生的医治以后呢，他得救了，他有了生命。 Kalau seorang yang telah sakit keras tetapi dengan bantuan dokter dia memperoleh hidup itu, 但是他当然不能够因为有了生命就心满意足。 Tapi setelah dia memperoleh hidup, dia tentu tidak akan puas begitu saja. 他得到了生命以后呢，他应该是希望能够更健康啊。如果没有，永远躺在那个病床上，有什么意思呢？ Nah, tentu orang yang sakit yang sembuh ini dia berharap bahwa setelah dia sembuh ini akan semakin sehat. Tapi kalau dia hanya hidup tapi terbaring di tempat tidur itu apa gunanya? 这样一个母亲，她生了一个婴孩。Sama seperti seorang ibu setelah melahirkan seorang bayi. 我想这个做母亲的呢，她不会因为看见这个婴孩已经有生命，她就心满意足。Tapi saya yakin seorang ibu kalau telah melihat bayi ini hidup, dia tidak hanya puas begitu saja. 这个做母亲的一定有更大的盼望。 Tentu sebagai seorang ibu dia mempunyai pengharapan yang lebih besar. Dia希望这个婴孩能够有正常的成长。Dia tentu berharap bahwa bayi ini akan bertumbuh secara normal. 他希望这个婴孩身体健康。 Dia tentu berharap bahwa bayi ini akan hidup sehat. 有美好的前途。 Dan mempunyai masa depan yang baik. 将来可以成为一个有用的人。 Dan menjadi orang yang berguna di kelak hari. 所以他愿意付出更大的代价。Sehingga dia rela mengorbankan harga yang lebih besar lagi. 他愿意牺牲他更大的精神。 Dia bahkan lebih bersedia mengorbankan segala upaya dan semangat dia. 就这样来养育这个婴孩。 Demikianlah dia akan membesarkan bayi. Oh,婴孩哭的时候，赶快看看婴孩有什么事情，肚子饿，赶快给他吃。 Lalu seorang bayi sebegitu nangis, ibu ini langsung memperhatikan, apakah bayi ini kalau bayi ini sakit, dia akan segera membawanya ke dokter. Bapak ibu saudara terkasih. Tuhan Yesus bukan hanya mau kita memperoleh kehidupannya. Tapi dia mau kita memperoleh hidup yang berkelimpahan. Dia berharap dalam kehidupan kita ini ada pertumbuhan. Agar kita hidup di muka bumi ini bisa meneladani Yesus. Dan memancarkan kasih Allah. Dan agar kita sebagai anak-anak Tuhan hidup di dunia ini bisa memuliakan nama Tuhan dan berguna bagi orang lain. Inilah yang harus kita berusaha sebagai orang yang percaya, orang Kristen. Pelajaran yang kita harus memperoleh. Ada satu keluarga, di dalam keluarga ini ada 12 orang anak. Ada wajahnya seperti ayahnya. Ada wajah mereka yang serupa ibu. Ada yang hidung serupa papa. Ada juga mata serupa ibu. Ada juga postur tubuh seperti ayah. Ada juga suasana hati mereka.
没有像爸爸，没有像妈妈。 Tapi ada satu yang sama sekali tidak mirip ayah ataupun mirip ibu. Jadi sehingga keluarga mereka sering memperdaya atau membuat lucu. Oh, bahwa ini adalah anak yang pungut, anak yang diberi orang lain. Ada yang bawa, ada yang di mereka itu mengambilnya dari pinggir jalan. Ini alasannya karena anak ini sama sekali tidak serupa ibu atau mamanya. Bapak ibu saudara terkasih. 今天有一些基督徒说是上帝的儿女。啊，因为 banyak orang Kristen yang berkata bahwa mereka adalah anak Allah。说他是基督徒。bahwa dia adalah orang Kristen。但是呢，啊，所表现出来的没有一点像耶稣基督。tapi apa yang diperlihatkan sama sekali tidak serupa dengan Yesus Kristus。啊，主耶稣他曾经在这个登山宝训讲。 Tuhan Yesus pernah di atas bukit berkata demikian. Bahwa kalian itu harus serupa dengan Bapamu yang di surga. Bapak ibu saudara, kalau seorang Kristen hanya memiliki kehidupan, tapi tidak ada pertumbuhan dalam kehidupan. Ini juga seperti ini sama seperti yang tadi kita singgung tentang seorang penyakit keras yang itu dia cuma sembuh. Tapi seumur hidupnya harus terbaring di atas tempat tidur. Kalau seorang yang sakit keras telah memperoleh kesembuhan, dia selanjutnya haruslah hati-hati perhatikan kesehatan, karena agar dia bisa memperoleh kesehatan yang sempurna. Kalau tidak, itu akan berbahaya untuk hidupnya. Sama seperti seorang dosa yang akan binasa. Dia telah bertobat dan telah terima Tuhan Yesus dan diselamatkan. Dan dia tetap harus mengejar tentang pertumbuhan kehidupan ini. Agar bisa membantu memelihara kerohaniannya. Agar kerohaniannya akan tumbuh sehat. Kita tahu bahwa kalau kita mau agar kesehatan ini sehat, kita harus memperhatikan kebersihan. Dan tentu harus mempunyai olahraga yang cukup. Dan tentu harus memiliki nutrisi yang cukup. Menurut kedokteran, ilmu kedokteran, bahwa kalau di lingkungan yang kotor itu gampang sekali mendapat penyakit menular. Jadi di dalam kerohanian, dosa itu adalah kekotoran. Jadi kalau mau agar kerohanian itu menjadi sehat, dia harus melepaskan dosa-dosanya. Dan menghapuskan semua, menanggalkan segala kotoran dalam kerohaniannya. Dan harus senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan agar mengejar kehidupan yang kudus. Karena Allah kita adalah Allah yang kudus. Demikian Tuhan menghendaki kita juga kudus menghampirinya. Bersaksi bagi Tuhan, melayani Tuhan. Ini adalah olahraga rohani. Jadi kalau nutrisi untuk badan itu dapat dari protein, dari makanan-makanan yang bernutrisi.
属灵的营养就是耶稣基督。 Nah, kalau nutrisi rohani yaitu Yesus Kristus. Yesus berkata, aku adalah air yang hidup. Jadi orang yang meminum air yang hidup ini, dia tidak akan dahaga lagi. Jadi air yang hidup ini akan mengalir terus menjadi sumber air sampai ke kekalan. Jadi Tuhan Yesus berkata bahwa dia juga adalah roti hidup. Dia berkata, akulah roti yang hidup. Itu adalah roti yang turun dari surga. Jadi orang yang memakan roti hidup ini, dia akan hidup untuk selama-lamanya. Jadi roti yang diberikan kepadanya yaitu daging Yesus itu yang dikorbankan untuk orang dunia. Jadi dia berkata bahwa kalau engkau tidak meminum darah anak Allah ini atau dan makan daging anak darah anak Allah ini, makanya tidak ada kehidupan di dalam engkau. Orang yang makan dagingku dan minum darahku, dia memiliki hidup yang kekal. Jadi pada akhir zaman aku akan membangkitkannya. Jadi ini dikatakan di Yohanes pasal 6 itu sangat jelas. Bapak ibu saudara kekasih, kita harus mentaati firman Tuhan. Nah, tentu kita harus belajar Alkitab dan berdoa dan lakukan hal itu. Atau kita membaca buku-buku rohani. Senantiasa mengikuti ibadah menyembah Tuhan. Mentaati perjamuan kudus. Agar dalam kehidupan rohani kita mempunyai nutrisi yang cukup. Kalau memiliki nutrisi yang cukup, kerohanian kita pasti akan tumbuh. Inilah satu kesehatan di dalam kerohanian. Dan juga iman kita akan dikokohkan. Bapak-Ibu saudara kekasih, setelah engkau kenal percaya Tuhan sampai saat ini, bagaimana kondisi keadaan kerohanianmu? Telah bertumbuh sampai kepada tahap yang bagaimana? Bagaimana hubungan intim yang engkau dengan Tuhan Yesus? Apakah engkau telah memperoleh kesehatan rohani ini atau tidak? 在这个希伯来书第六章第一节 第六章第一节 ayat pasal pertama 告诉我们应当离开基督道理的开端邪灵进到完全地步 dia mengajar kita bagaimana menyampaikan 希伯来书第六章第一节 di Ibrani pasal 6 ayat pertama mengajarkan kita tentang asas-asas tentang ajaran Kristus beralih pada perkembangan yang penuh. Rasul Paulus mengerti kondisi Timotius di 1 Timotius pasal 15 ayat ke-5 这些事你要殷勤去做，并要在此专心，使众人看出你的长进。
1 Timotius pasal 5 ayat ke-15. Ya, di 4 ayat 15. Sorry, 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-15. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Pertumbuhan kita bisa dirasakan orang sekeliling kita. Pertumbuhan rohani kita bisa menjadi berkat bagi orang sekeliling kita. Jadi pertumbuhan rohani kita ini harus bertumbuh seperti yang dijanjikan Yesus, bahwa dia bukan hanya memberikan kita hidup kekal, tapi hidup yang penuh dengan kelimpahan. Jadi Blaise Pascal itu dia adalah seorang filosof dari orang bahwa di setiap kita ada satu ruangan yang hampa. Hanya Tuhan yang sanggup memenuhinya. Seluruh dunia akan masuk ke dalamnya pun tidak akan menjadi penuh. Saya ingin kasih contoh, ini melambangkan apa kehidupanmu. Ini sebagai contoh ya, melambangkan hidup. Jadi apapun yang kau masukkan ke dalam hidupmu ini. Engkau hidup di dunia ini memiliki keluarga yang baik, orang tua yang baik. Engkau memiliki satu pendidikan yang tinggi dan pendidikanmu berhasil. Setelah engkau lulus dalam pendidikanmu, engkau telah memperoleh satu karier pekerjaan yang baik. Setelah memiliki uang, tentu bisa beli rumah, beli mobil, menikah. Kemudian merasa wah, satu istri tidak cukup, saya perlu lagi istri kedua. Hanya ingin memuaskan diri sendiri. Engkau akan berusaha berupaya lagi. Mungkin engkau membangun pabrik, pabrik bertambah. Hidupmu belum penuh, akan mengejar lagi untuk memperoleh seluruh dunia.
terus agar engkau bisa menikmati. Wah, engkau telah memenuhi hampir penuh hidupmu. Di seluruh pelosok dunia engkau memiliki properti. Setiap hari naik pesawat terbang ke sana kemari. Wah, orang banyak menghormatimu. Bahwa kau sangat berhasil. Bahwa kau sangat berhasil. Apa sudah penuh? Apa sudah puas? Coba lihat, masih ada tempat-tempat kosong bukan? Masih ada tempat kosong. Jadi kalau engkau tidak memiliki Yesus Kristus, tidak akan menjadi penuh. Tuhan Yesus adalah air yang hidup bagi kita. Yesus itu air yang hidup bagi kita. Jadi kalau engkau memiliki Yesus Kristus dan air yang hidup terus penuh di dalam hidupmu. Wah, ini bukan hanya penuh saja tetapi akan meluap keluar. Nah, tentu yang meluap keluar ini engkau bisa menjadi berkat bagi orang lain. Bapak Ibu Saudara kekasih. Dari contoh yang tadi saya berikan, kita bisa mengerti satu kebenaran. Hari ini apa yang kau telah peroleh di dalam hidupmu, apa yang telah memenuhinya? Dan engkau harus mengejar di kepuasan di dalam Yesus Kristus. Engkau harus mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan Yesus. Belajar Alkitab, mempelajari perkataannya agar engkau bisa mengerti apa yang mau disampaikan kepadamu. Berdoa agar mempunyai hubungan yang intim dan akrab dengan Dia. Dan memuji, menaikkan pujian bagi Tuhan. Dalam pujian penyembahan yang kita naikkan kepada Tuhan itu berbeda dengan lagu-lagu dunia. Kiranya Roh Kudus membantu setiap kita. Hidupmu memerlukan air yang hidup. Kalau tidak, engkau terus menjadi hampa. Kalau Bapak Ibu Saudara ada di antara yang di sini mau kami doakan, kami bisa mempersilakan maju ke depan. Yang memerlukan bantuan doa boleh maju ke depan juga. Atau kau ingin bersaksi bagi Tuhan, bisa maju ke depan. Ada di antara kita? Ada di antara kita yang mau bersaksi bagi Tuhan? Apakah semenjak kau percaya Tuhan sampai saat ini, tidak ada yang Tuhan lakukan bagimu? Kalau di dalam gereja kita susah bersaksi bagi Tuhan, bagaimana kehidupan kita sehari-hari? Saya beri kesempatan bagi yang mau bersaksi, saya kemudian maju ke depan. Ada ibu yang mau bersaksi, mari silakan.
waktu tahun 2012 ya. Ini saya nggak tahu, saya tahu mulut saya ini nggak bisa diem untuk besar di mengatakan Injil sampai ke mikrolet, ya supir mikrolet sekarang bajai, cuma bajai sampai waktu itu saya masih dagang di pasar koko. Nah, sama anak saya lagi duduk, saya lihat ada bapak-bapak di toko anak saya. Terus saya harap bapak mau ngapain datang sini mau betulin HP ya Bu. Terus saya memintakan siapa, saya nggak pakai nama Yesus dulu, saya pakai Isa. Setelah saya beliau bersaksi, baru saya bilang saya menyebut Isa itu Yesus, bapak Isa gitu. Tapi saya mau dong, saya mau ke gereja, dia bilang gitu. Terus itu saya bawa ke gereja. Saya dulu lagi ada SHBR ya, seminar itu dalam roh. Dari jam 10 pagi sampai jam 9 malam. Nah, dia ngikutin pelajaran itu. Sampai selesai, waktu jam istirahat dia bicara sama gembala sidang sama pendeta juga. Saya nggak tahu apa yang dibicarakannya. Nah, terus setelah itu pulang malam dia bilang, saya mau tinggalin keluarga, dia bilang. Kenapa? Kalau saya nggak tinggalin sekeluarga, saya bisa disebu, dia bilang, sama orang sekampung, dia bilang gitu. Saya pikir, saya ngomong, saya pikir ngomong biasa aja, nggak mungkin, saya pikir gitu. Tapi benar, tapi besok paginya saya ditelepon sama kepala sidang, Ibu Wina, jangan dibawa lagi Pak Nur, dia bilang. Ya Pak, kenapa? Dia perlu agama, dia bilang. Lalu saya pikir, ya Pak, saya nggak bawa lagi, saya bilang gitu. Nah, terus kira-kira seminggu, kurang lebih seminggu itu Bapak datang ke toko. Nah, saya mau tinggalin istri saya, dia bilang. Dia beli tas ransel di sebelah toko anak saya. Besokannya, istri datang. Saya waktu itu nggak ada di toko. Anak saya bilang, Mami, istrinya Pak Nur itu datang, itu bilang, Mami, saya bilang gitu. Nah ya nggak apa-apa, ya Mami menghadapin dia. Terus dia datang, saya memang kasih tulisan. Saya bilang, Ibu, ini tulisan Ibu kan yang bawa Bapak ke gereja, dia bilang gitu. Terus saya sih jawab, tenang aja, bukan saya Bu, tapi Tuhan yang bawa Bapak ke gereja, dia bilang. Nah Bapak ini udah pergi tinggalin saya mau ikut Bapak ke gereja, dia bilang, ya puji Tuhan, gitu ya. Terus saya hubungi Pak Nur. Pak Nur, ini Ibu nih, dia bilang gitu. Nah, waktu itu pakai SPA, saya nggak tahu di SPA-nya, sekarang nggak ada SPA lagi kan. Nah, Ibu itu nggak datang lagi sampai sekarang, nggak datang. Tapi saya yakin, percaya Pak Nur sudah menjadi saksi Kristus kemana-mana. Amin. Ya, terima kasih, Su. Bersyukur, puji Tuhan. Memimpin membawa orang masuk ke dalam. Saya percaya dengan kerjaan Roh Kudus. Asal kita melakukan bagian kita. Tuhan pasti menyelesaikan misinya. Saya kasih satu kesempatan lagi. Ada kesempatan kita mau bersaksi bagi Tuhan agar kita bisa memuliakan nama Tuhan. Apa ada? Ada? Terima kasih ya. Sungkan-sungkan ya. Apa ada? Masih ada? Kita mau nyanyi satu pujian. Ada yang mau kasih saksi? Oh enggak ya? Masih malu-malu. Oke, minggu depan ya. Oke, kita minta pemusik maju ke depan. Dan singer, mari maju ke depan. Besar atau berani? Thank you.
Senior Supplier 大恩典，让他心目比他们善。我们有现在的身份，都是他的主的恩典。我们成为上帝的儿女，都是因为神的恩典。我们成为上帝的儿女，都是因为神的恩典。因此我们当向别人诉说主他的大慈爱，我应当让更多的人认识耶稣基督。我们感谢你，今天我们的崇拜会可以把一切荣耀归给你，在我们每一个来敬拜你的人，我们不会空空的悲哀。我们说我们的恩典，我们可以回到我们各自的生活当中，为主做美好的见证。我们可以回到我们各自的生活当中，为主做美好的见证。Kita telah dipenuhi dengan anugerah Tuhan, dan kita kembali di posisi masing-masing untuk bisa bersaksi bagi Tuhan. Dan mencang-cang来亲近你. Kita senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan. Kami mencari pertumbuhan rohani ini. 有健康的信心. Karena kita memiliki iman yang sehat. 来荣耀上. Karena kita bisa memuliakan Tuhan. 来祝福更多人. Agar bisa menjadi banyak berkat bagi orang lain. Demikianlah doa kami. Sekau Yesus itu.